Bergerak cepat turunkan stunting di Aceh, penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Melani Subarni pimpin rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting di ruang kerja Gubernur Aceh, Maluku Aceh pada Senin 1 April 2024. Melani mengatakan untuk menurunkan angka stunting di Aceh perlu kerja kolaborasi antar pihak dan elemen masyarakat. Sebab untuk mengefektifkan penurunannya harus ada kesamaan pemahaman sehingga program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan stunting ini menjadi PR nomor satu dan menjadi amanah dari PJ Gubernur untuk terus bekerja keras turunkan stunting di Aceh, kata Melani dalam arahannya. Melani menjelaskan selama ini program penurunan stunting telah banyak dan sempurna dibentuk, hanya saja dalam implementasinya masih kurang efektif dan tidak tepat sasaran, membuat banyak kegiatan hanya berjalan di tempat. Seperti adanya Gampung Gizi dan Rumah Gizi Kampung, ada sebagian yang tidak jalan. Yang tidak jalan itulah yang harus kita dorong agar program-program ini dapat berjalan dengan baik, ujarnya.